Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen mainin game baru lagi yang sebenarnya nggak baru-baru banget karena dia udah rilis dari tahun, bentar gue lihat contekan dulu, 15 Mei tahun 2019, yang mana itu berarti udah 5 tahunan yang lalu. Udah cukup lama ya game ini ya. Tapi waktu itu gue tertarik untuk beli game ini soalnya waktu itu sempat diskon berapa persen gitu. Pokoknya murah banget dah. Kalau sekarang sih lagi nggak diskon itu harganya 65.000 ya. Judulnya adalah Sumatra Fate of Yandi. Nah, bentar, gue pilih dulu ini bahasanya Inggris. Oke, cuman ada 3 option di sini, new game, load, quit. Kenapa gue bisa tertarik untuk beli game ini? Soalnya waktu itu emang harganya kan murah banget ya. Jadi ya udah gue beli aja. Dan sebenarnya gue ada beli game dari developer ya, alias itu Clock and Dagger Games, yang judulnya adalah The Excavation of Hobbs Barrow. Itu gue udah beli gamenya di Switch, yang mana belum gue mainin sampai sekarang. Gue nggak tahu kapan akan maininnya. Tapi jujur gue tertarik sih untuk mainin gamenya. Kalau dilihat-lihat dari trailernya tuh kayaknya gue suka sih game-game yang kayak gini. Ya gue nggak tahu nanti kapan akan gue mainin. Tapi sekarang gue akan mainin dulu Sumatra Fate of Yandi. Sebenarnya mereka ini developer game asal Inggris. Salah satu game ini Sumatra, dia nggak ada korelasinya sama Indonesia sebenarnya. Dan mereka cuman mengambil latarnya aja sebagai tema dari game ya. Yang mana Sumatra lokasinya. Dan juga banyak kayak fauna yang akan tampil di game ini. Ya sebagai game yang rilis 5 tahun lalu, kita bakalan lihat sih bagaimana performance-nya. Mungkin juga puzzle-nya kayak gimana. Soalnya gue belum pernah lihat sama sekali gameplay dari game ini. Gue cukup tertarik sih. Harusnya ini game puzzle sih kalau gue baca-baca ya. Mudah-mudahan gue suka. Kalau dari art style aja gue ya oke-oke aja karena dia simple banget pixelated-nya. Dan hari ini gue pakai baju putih, cuman sayangnya kalau si karakter ini, gue nggak tahu ini namanya Yandi atau enggak, pokoknya si karakter ini tuh dia kan pakai baju putih ya. Cuman gue pakai baju putih ada tulisannya sedikit Rose Blackpink. Ini baju parodinya itu loh, tepung beras Rose Brand. Ya gue pakai ini soalnya gue nggak punya kaos putih polos, jadi jangan salfok ya. Oke, kita langsung masuk aja ke game ya, yuk. Tiba-tiba langsung masuk game ya. Pandang login. Apa nih? Pandan. Sumatera, November 18, 2018. 18.10, 18. 18.10. 10.18, 20.18. Oke. Tanggal yang cukup bagus ya. Oke, waktunya. Sorry, gue nguap dulu. Tadi gue escape malah kepencet ini. Gue no dulu ya. Tadi itu dia bilang apa ya, another day in paradise ya, hari-hari lainnya di sebuah tempat yang sangat indah. Kita cek apa dulu ya, ada motor Iman, ada motor Ramdan. Kita cek tanda dulu. Kayaknya si Bandan bakalan bener-bener marah banget sih sama aku kalau misalkan aku nurunin signnya, tandanya ini. Motor Ramdan, ini bukan motorku, aku lebih baik untuk memarkirkannya di belakang kantor. Oke, ini motor Iman sama. Oh, kita jalan pakai ini, klik ya. Oke. Ya namanya aja point and click ya. Nah, ini kayu-kayunya. Aku udah memotong mereka semua, kerjaanku udah kelar. Oke, kita coba masuk dulu ya ke dalam rumah. Tahu-tahu udah achievement aja. Hey, Yandi. Hey, Ramdan. Yandi, cepat kemari, lu udah telat. Ya kepencet lagi. Apa tadi? Ya, klik kanan klik kiri sama aja. Kalian berdua bisik-bisik apa? Oh, kita akan segera ke sana, bos. Apakah semuanya baik-baik aja di rumah? Not really, everything is fine. Let's not keep Bandan waiting. Oh, Bandan tuh bosnya. Gue salah nggak ya naruh facecam di sini? Apa gue pindah? Bentar. Oke, sementara facecam gue taruh sini dulu ya. Cuman tetap gue ngeliatnya kemari. Not really, everything is fine. Let's not keep Bandan waiting. Tadi nanya apa sih? Keadaan rumah baik-baik aja ya? Everything is fine. Semuanya baik-baik aja kok. Ayolah. Kamu sama si Adi Ratna lagi gak baik-baik aja, tapi kau bakalan segera dipecat kalau gini caranya. Karena kerjaan inilah makanya ada masalah di rumahku. Si Adi Ratna tuh udah kesel banget sama aku gara-gara udah gak pernah ada di sekitar dia. Dan kalau kerjaan ini tuh gak ngegaji lemburan kita secepatnya, dia bakalan ngedengerin kamu loh. Gua lu aja ya, dia bakalan ngedengerin lu loh. Iya, kita ngobrol ntar lah. Oke. Oke, kita cek-cek dulu apapun yang ada di sini. Ada helm, cuma bakalan bikin kesel si Bandan. Gue naro helmnya di truk.
beberapa dari pekerja sini tuh menyimpannya di dalam locker dan gua enggak. Gua lebih memilih untuk berpergian dengan tanpa bawa barang banyak ya. Terus nyimpen barang-barangnya di truk kerjaan. Helmet lagi, udah. Ini ada map tadi, ada newspaper, newspaper dulu. Apa nih berita utamanya hari ini? Kota metropolitan Jakarta sedang menghadapi kemacetan yang luar biasa. Emang kota besar tuh nggak pernah cocok ya buat gua. Terus di sini map yang nunjukin area dari penambangan, bukan penambangan, penebangan, penebangan kita. Ada beberapa persaingan di sekitar sini, tapi ya kita masih punya beberapa wilayah yang masih tersisa sih. Kayak ini, oh, Iman, Iman tuh cowok, cewek. Gue bakal ngambil setelah briefingnya Bandan. Oke, ini Iman beneran. Ya, cewek nama Iman. Oh, ada sih Iman Vellani yang jadi Miss Marvel ya. Cuman kalau di Indonesia kayak jarang ya cewek nama Iman. Atau ada yang namanya Iman juga. Dia kelihatannya sibuk. Gua akan ngobrol sama dia nanti. Oke. Ada apa lagi? Lemari itu terbatas. Wah, ada apa tuh di situ? Ini juga sama. Bandan. Mouse gua agak patah-patah. Kenapa nih? Ramdan. Hey, kalian dua sejoli bisa ngobrol waktu lagi jalan ke tempat kerja. Sini sini cepetan. Oke, udah nggak ada lagi. Kita langsung ngomong sama si Bandan. Gue taunya kalau nama orang tuh Bondan. Bandan kayak jarang denger gue. Oh iya, Yandi nama kita kan nih. Akhirnya lu join kemari juga Yandi. Sorry I'm late. You're welcome. Stay silent. Stay silent gak sih? Minta maaf aja lah. Sorry, I'm late. Maaf ya aku telat. Gua telat. Ya, lo emang harusnya minta maaf. Lo tuh udah sering telat setiap harinya minggu ini. Dan gue bener-bener pengen banget mecat lo langsung di sini. Tapi kalau misalkan gue pecat, siapa yang bakalan nebang pohon-pohon gue? Jadi agenda kali ini, kalian berdua bakalan balik lagi ke Bukit Licin untuk mengumpulkan kayu-kayu dari minggu lalu. Tapi, Pak, ini kan lagi hujan. Hujan apa? Ini udah 2 hari loh nggak hujan. Apakah bos yakin ini aman? Emang lu kira gue siapa? Lu pikir gue pengen bunuh kalian? Area lereng itu tuh stabil banget, ayolah. Yandi, lu udah kehilangan biji lu, kayak si Ramdan. No, sir. Enggak, Pak. Dia benar. Apakah Anda yakin itu tempat yang aman? Apa ya? Kita rebel atau nurut aja ya? Rebel aja lah. Dia benar, Pak. Kamu yakin tempat itu aman, Pak? Sekarang dengar ya, kalian harus ngambil kayu-kayu itu. Sama kayak yang gue bilang ke temen lu yang di sini nih, lu pikir gue pengen bunuh kalian apa? Sekarang pergi ke truk, bawa semua kayu-kayu itu kemari. Beberapa waktu di pedalaman hutan. Oke, ini yang pertama. Oh, ini diklik ya? Oh iya. Itu yang emas-emas apa sih? Kunci atau apa? Yang di kopi, yang di... Ya, masuk Ramdan. Ayo cepetan ke bawah sini. Kita harus bawa kayu-kayu ini sebelum akhirnya bukit ini longsor. Bentar, kok ini nggak bisa? Oh, udah. Sumpah, gue bisa ngerasain kalau bumi ini bergerak. Over, ganti. Iya, gue cuman harus ini, ngencengin ikatannya aja. Tunggu ya, bentar. Over. Oke, cepetan ya. Over. Yuk, gue harus bergerak cepat. Ramdan bener. Ini nggak aman di atas ini. Lereng ini tuh benar-benar becek banget. Ini tuh gak bakalan pernah kejadian kalau misalkan bosnya itu si Mahyadi. 6 bulan sama Bandan dan kita udah mempertaruhkan nyawa kita kayak makanan sehari-hari aja. Oke, kita kaitin sangkutannya ini. Habis itu gue bisa masukin rantainya dan ngubungin si Ramdan lagi. Ya kayak sih klik ini ya. Tapi bentar ada yang bisa dicek kah? Oh bisa. Kita bisa jalan-jalan ternyata. Cuman gak ada yang bisa dicek. Ya, tadi apa tuh? Oh, gue harus masukin. Ya, sip. Oke. Oh, masih jalan. Oh, ini. Ini dia. Gue gak bisa narik rantainya sampai gue ngaitin 3... Oh, oke. 3 sangkutan gitu. Coba. Ini tombolnya apa aja sih? Kok gak ada apa-apa? Lah. Oh, ini. Oke. Bentar.
kok tiba-tiba ada ini di sini. Oke, satu. Satu lagi. Lah lah lah. Oh, gua kira kenapa? Ternyata gempa. Maksudnya di game ya. Wah, ini nggak bagus nih. Tanda-tanda nggak bener. Kayak gue salah dan harus itu. Oh, enggak diarahin emang. Lah lah lah, longsor. Waduh. Wah. Masa baru awal udah mokat karakter kita? Yah, ayolah. Kelempar kita. Kemana nih? Oh, nyangkut di pepohonan. Pepohonan, ranting-ranting. Oh, ke bawah kita. Wah, ini sungai apa dah? Sumatera, Fate of Yandi. Takdir dari Yandi. Ada apa nih takdir sama Yandinya? Oke. Ini hilir kayaknya sih. Soalnya kan di mana-mana sungai itu kan mengalir dari hulu ke hilir. Oh, ini si Yandi kah? Oh, close up-nya kayak gini ya. Bapak-bapak banget. Ya iyalah. Pak Yandi, Pak Yandi. Duh, palaku sakit. Di mana ya gua? Apa? Gua nggak bisa gerak. Oh iya, longsor. Gua pasti kebawa arus sampai sini. Ini pasti bermil-mil dari Bukit Licin. Namanya aja Bukit Licin ya. Ini gua nggak sukanya nggak ada apa ya, nggak ada tanda-tanda kalau ini tuh udah ganti gitu. Gimana caranya gua bisa balik ke sana ya? Sedangkan gua nggak tahu gua di mana. Kampret. Kok bahasa Indonesia kampret ya? Ramdan? Oh enggak. Ramdan, mudah-mudahan dia selamat sih. Oh, ada suara. Radio. Oke, radio, radio, radio. Hah? Radio? Oh, ini radio jatuh. Gue kira dari tadi topi tau. Water. Ah, gue perenang yang payah. Jadi gue gak bakalan bisa berhasil berenang jauh sebelum gue dimakan sesuatu. Ditambah lagi, gue gak tahu ini di mana. Mungkin bisa 50 mil dari Bukit Licin. Oke, ini harusnya kita bisa jalan sih. Iya benar kan? Oke, kita ambil radionya aja. Radionya kebasahan air. Ini Yandi ke Ramdan, dengar gak? Ramda dengar gak? Ramdan, Ramdan. Kok Ramda? Ini Yandi ke... tiba-tiba hujan. Gue gak tahu apakah suaranya masuk atau enggak ya hujannya. Mudah-mudahan sih enggak ya. Ini Yandi ke kantor Pandang. Masuk. Wah, alatnya rusak kah? Iman, lo denger gak? Gue masih hidup. Gue ada di antah berantah. Gak tahu ini tengah-tengah hutan. Tolong kirimin bantuan. Ganti. Kampret. Kayaknya ini alat rusak dah. Antara ini alat emang gak beres. Atau emang gak ada sinyal di sini. Apa yang bakalan gue lakuin ya? Gue gak punya pilihan lain selain masuk ke dalam sana. Mungkin gue bisa nyari tempat yang lebih tinggi dan di sana radionya bakalan berfungsi. Oke, kita jalan. New itemnya radio ya. Oh, menunya di sini. Setting coba. New item notif, oke. Kita blablabla gak ada bahasa lain deh. Jadi kita balik aja. Jalan-jalan ke dalam pedalaman. Kita bakal nemu apa ya? Ini kalau hujannya kedengeran sih bakalan jadi ambience tambahan di hutan. Hah, ada kayu aneh. Explore dulu gak kayunya? Atau kita ke akar sini? Bukan ke akar. Apa ya? Belukar. Coba cek dulu deh. Ada kayu aneh nih. Dan ada lubang kecil. Gue bisa masukin jari gue sih. Tapi gue mungkin bakalan digigit kali ya. Jadi gak usah. Oke. Terus buat apa ada di situ? Biar bisa diinteraksi aja. Oh, jejak kaki. Mana? Oh, itu. Oke, ini ada apa namanya? Lumpur. Ah, sekarang bukan waktunya untuk kotor-kotoran di lumpur. Jadi kayaknya kita pakai ini dah.
pasti berguna. Nah, gue pikir gue bakalan ngegelayut ke sana. Ternyata enggak. Gimana ya? Oh, gue pikir harus dilompatin ternyata jalan air. Footprint. Lumpurnya masih basah, jadi kayaknya ini jejak masih baru deh. Dan sepertinya ini sepatu yang besar. Tapaknya sih kayak punya gue ya, bagian kakinya itu loh. Apakah ini mungkin penebang lain yang ada di sini? Apa mungkin itu Ramdan? Gue nggak tahu sih, logger tuh bahasa itu ya resminya apa ya? Iya sih, penebang nggak ada lagi. Mudah-mudahan dia baik-baik aja. Oke, guys. Adirata pasti dia benar-benar khawatir sama aku. Kenapa nyebutin nama istrinya tuh panjang banget gitu? Gue merasa bersalah dah berantem sama dia pagi ini. Oke, gue harus tetap waras dan berpikir dengan jernih. Gue harus menemukan siapapun yang punya jejak kaki ini. Mudah-mudahan dia bisa bantu gue. Oke. Berarti akar lagi, belukar itu buat apa ya? Ini ada semak-semak. Ada apakah di situ? Ada kasuari? Bukan. Oh, burung. Nyanyikanlah. Coba, coba, coba. Bisa gak? Oke, gak ada apa-apa lagi. Jalan-jalan aja. Wow. Wow. Harimau Sumatera ini. Kampret. Kampret. Apa nih? Stick. Coba kita ambil, bisa. Oke, ini mungkin berguna. Sticknya cukup kuat. Gue gak akan mikirin soal pohon ini sampai itu apa, harimau pergi. Ini Ritz. Apa Ritz? Ritz alang-alang. Oh, baru tahu gue. Mungkin ini berguna. Duh. Gak bisa juga. Oh, gue dapet satu. Oke, bisa ambil lagi gak? Gak bisa. Ya. Gue penasaran. Yang itu tuh, segitiga itu, apaan? Rawa ini terlalu berbahaya untuk diseberangi. Kalau gue terjebak di tengah-tengah sih, bakalan jadi mangsa dari harimau itu ya. Ini gue pengen ngambil ini, metal object ini. Oh, nggak bisa. Oke, berarti gue harus ngambil si kayu kah? Oh, kayaknya gue harus kemari ini, burung nih. Ah, burungnya harus gua apain nih kayaknya nih. Oke. Mungkin bisa distraksi ya. Ini. Apa ya? Gak bisa diikat ya. Oh. Kok bisa diginiin? Oke. Coba. Bisa gak? Oh, bisa. Ah, gue inget bokap gue sering pakai senar untuk menjebak binatang hutan waktu aku kecil. Mungkin gue bisa pakai cara yang sama kalau gue iketin ini di belukar ya. Jadi gue bisa dapetin kayak senar asli gitu loh. Ah, ke trapnya kita udah setting. Yuk, dapet nih kayaknya. Oh, ah ini dong. Apa ya? Ah, kayaknya di dalam ini dah, dalam kayunya. Harus masukin gak sih? Woi. Ah, lu serius? Oh, ini. Nah, oke, cukup nih masuk ke dalamnya. Nah, sekarang gue punya lumayan nih kutu-kutu. Termites itu kutu ya? Atau apa ya? Oke, gue bakalan bungkus di daun. Jadi mereka gak bakalan makan baju gue. Termites itu
rayap. Oke, udah. Alah. Yang mana sih? Klik dulu, save. Oke, harusnya bisa. Gampang juga. Nah, ini pasti jadi makanan enak nih. Gua rasa sih Adirata nggak bakalan seneng ya kalau gua ngambil nyawa dari binatang lain. Gua nggak boleh ngelakuin ini lagi. Oke, tapi mau gimana ya? Kalau udah hidup di hutan ya itu udah jadi masalah yang lain sih. Ini kita taruh sini kah? Sini kah? Ah, gimana sih? Kita lempar aja gitu. Semoga berhasil. Twing. Widi, singanya langsung menghilang gitu. Saatnya kita masuk. Ini lumayan tajam. Ayo, jalan dong. Aneh banget. Ini benda metal ini ada logo Pandang Logging ya. Dan sepertinya ini patahan dari apa tuh gerekan ya? Gerekannya hidrolik dari perusahaan gua dah. Kenapa bisa ada di sini ya? Ramdan? Ramdan pasti ada di sekitar sini deh. Gimana caranya ke sana ya? Coba-coba gue ada benda apa sih? Metal. Cukup tajam. Oh, apa gue ngambil kayu tadi ya? Tapi kayu tadi nggak bisa di apa-apain ya? Coba-coba-coba. Kita coba aja. Oh. Coba apa kita harus potong kayu ya? Potong kayu. Nebang kayu. Ada kayu nggak deket sini? Harusnya ini sih. Coba ya. Nah, kayak ini bisa motong kayunya deh. Kok bunyinya aneh banget. Yakin nih bisa? Ah, nggak cukup ya. Kayu ini keras juga. Kayak gue butuh momentum dah. Momentum berarti... Apa kayu tadi gue ambil lagi ya? Kayu lagi. Ranting, ranting. Nah, coba kita satuin. Bisa gak? Ini kombinasi yang sangat bagus nih. Jadi kayak bikin kapak. Oke, baik, baik, baik. Widih, jadinya bisa kayak gini loh, keren banget. Yuk. Nah. Ini kan lebih renyah. Oke, sip. Timber. Ini tuh apa ya? Kalau teriakan itunya ya. Oke, ini kayak pertanda ngasih tahu kalau ada kayu yang mau jatuh gitu. Kalau di Indonesia pakainya apa ya? Kayu aja kali ya. Mudah-mudahan gue nggak salah ya. Kapak ini tajam juga ya. Bisa motong pohon kayak mentega, asik. Oke, kayak kita jalan di atas ini, sip. Gue nggak tahu sih gue akan berhentiin sampai kapan nih. Gue pikir ini item, ternyata bukan. Kita jalan-jalan dulu aja. Exit lagi. Ya, kepencet. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue akan nemuin lo, temen gue. Apa nih? Ngapain dia? Pusing. Sakit pala ya dia. Oh ya benar. Palanya cenat-cenut. Minum. Kenapa dia? Semboyongan. Wah. Waduh, kok tiba-tiba ada orang-orang suku pedalaman? Dimakan gak kita?
Oh ini kayaknya dia lagi mimpi nih sama si siapa tadi ceweknya? Adi Ratna. Aku gak percaya sih kamu pergi. Ini tuh hari libur kita bersama. Kenapa kamu gak bisa bilang enggak sih ke dia? You are right, kamu benar. Gak usah kasih tau apa yang harus aku lakukan. Kita butuh uang. Kalau dijawab ini kan juga gak menampik kenyataan bahwa dia juga pergi lagi kan. Pada akhirnya kan. We need money aja lah. Kita butuh uang. Tapi dia udah lama gak ngebayar kamu karena lemburannya. Bandannya itu gak kayak si Mahyadi, dia bakalan ngebayar aku pada akhirnya. Aku harus pergi. Enggak, kamu gak boleh pergi. Oh dia ributnya ini nih. Ah tiba-tiba di Goa. Ada apa nih? Di mana aku? Mana ya gua? Semua barang-barang gua hilang. Radio, kapak. Gua harus keluar dari sini. Ada basket, bucket. Ada keranjang, ada ember. Apalagi nih? Ini cardboard. Hah? Kardus. Wih, bisa manjat tuh. Pegangannya nggak kuat nih karena batunya licin. Bisa ke sana? Oh, apa tuh? Kok ada makhluk? Apaan ya itu? Kita cek-cek dulu dah keranjang-keranjangnya. Nggak ada apa-apa di sini. Apakah keranjangnya kita tumpuk? Kosong. Di bucket ada apa? Oh, penuh dengan lubang, jadi nggak ada gunanya. Satu-satunya ini ya? Apa gue gak bisa... Gak bisa bawa ini ke situ ya? Oh, apa nih? Ada daun-daun yang busuk di bawah sana. Gak ada yang menarik sih. Apa nih? Tarpaulin. Kayaknya gak butuh deh. Tarpaulin tuh terpal. Gimana sih? Oh, ini dapat nih vegetable. Ya, kepencet lagi dialognya, ampun dah. Vegetable, jangan-jangan dilempar. Coba. Ini nggak bisa, nggak bisa. Oh, apa jangan-jangan ini? Lah. Oh. Kardusnya nutupin sebagian doang. Oke oke, sana pergi. Ini apa? Dogi ya? Jauh-jauh. Iya nih kayak dogi dah. Suka main tuh, buntutnya kayak seneng gitu. Oh iya. Hah, anjing ini kayak ramah deh. Mana dia? Gak bisa dipegang. Hey boy. Ih, gak bisa diem loh. Dasar anjing. Kita coba jalan. Oke, pintu keluar. Waduh. Tiba-tiba ada si harimau. Apa yang sedang terjadi di sini? Mereka terlihat ketakutan. Gua harus bertindak nih. Apa ya? jangan. Gua salah pencet. Salah pencet. Enggak. Gua lagi pengen iseng ngecek-ngecek dulu kok. Kaget gua kalau tiba-tiba anjingnya dilempar. Cewek-cewek ini. Ah, mungkin kita bisa ngobrol nanti. Oke, oke. Siap. Oke, gua ambil ini. Lempar. Cium. Di mana aku? Siapa kalian? Di mana radioku? Kalian punya radioku enggak? Oke, dia nunjuk. Gua enggak ngerti bahasa mereka deh. Dan kenapa mereka nunjuk ke sana ya? Kok tiba-tiba pada pindah tempat? Ya udahlah ya. Penghuni desa sini pasti nggak bakalan senang sih kalau gue ngambil burung terakhir mereka. Oke, ini ada bocil. Halo? Halo? Ah, dia kayaknya nggak paham nih. Ada bocil dua.
Eh bocil, gue di mana ya? Kayaknya dia juga nggak paham deh. Ada botol-botol, mereka bukan punya gue, jadi jangan diambil. Ini ada mama. Halo, di mana gue? Ah, percuma, dia kayaknya nggak ngerti deh. Eh, ya salah pencet gue. Nggak, gue nggak mau kemari dulu. Gue pengen explore sini dulu. Kayaknya sama semua sih. Nggak ada yang bisa bantu juga. Oke, gue harusnya nggak ikut campur di sini, nggak usah ngegeratak di sini maksudnya. Ini ada exit, ada entrance, entrance dulu. Eh, kayaknya gue bakalan nggak sopan deh kalau tiba-tiba masuk gitu. Ini kemana nih? Oh, ya, kayak harus ke bawah dulu deh. Hei, akhirnya lu bangun juga. Apa yang terjadi? Di mana gue? Gue lihat si mungil ini suka lu ya. Oh, nama anjingnya mungil. Dia nggak bakalan ngebiarin lu sendirian di dalam sana, tau nggak? Gue nggak paham. Apa yang terjadi sebenarnya? Siapa kalian? Ayo ikut, aku akan menjelaskan semuanya. Widih, siapa nih? Tiba-tiba kita ketemu Ash Ketchum. Pergi ke sana. Kenapa Ash Ketchum? Soalnya topinya merah, bajunya biru. Apa nih? Oh, dia tahu bahasa daerah sini ya? Oh, kamu ngebantu mereka untuk ngusir harimaunya ya? Terima kasih katanya. Kamu bisa jelasin lebih jelas lagi apa yang terjadi sebenarnya di sini? Oh, tenang, orang asing. Kita nggak bakalan nyakitin lu kok. Lu mungkin bertanya-tanya ya, gue siapa? Yes, please tell me. Ya, tolong kasih tahu gue. Nggak, gue cuma pengen pulang ke rumah. Bisa nggak sih lu kasih tahu gue ada di mana? Yes, please tell me. Kita harus ikutin flow-nya kalau kita mau selamat sih. Lu bisa manggil gue Kevin. Hah, orang di tengah-tengah hutan gini namanya tiba-tiba Kevin. Dan gue bisa manggil lu siapa? Nama gue Yandi. Oke, salam kenal ya Yandi. Oh, kayaknya bukan ini dah, bukan warga sih ini dah. Kayaknya dia itu semacam mungkin ya, volunteer atau mungkin orang yang suka sama tempat-tempat kayak gini. Nah, lu pasti banyak banget ya pertanyaan ke gue ya. Oke, silakan tanyain. Di mana gue, di mana barang-barang gue. Oke, di mana gue sekarang? Lu ada di desa orang rimba di dalam hutan. Seberapa dalam? Gue lagi ada kerjaan di Bukit Licin. Bukit Licin? Itu pasti 100 mil jauhnya dari sini. Buset, ratusan mil. Wah, gila, gue pasti kebawa arus lebih panjang daripada yang gue kira. Gimana caranya gue bisa sampai di sini? Di mana barang-barang gue? Oke, di mana barang-barang gue? Kami menemukan kapak lu. Ini hal yang paling sangat disayangkan oleh orang-orang warga sini. Orang rimba, lu datang kemari dan menebang pohon kami. Oleh karena itu kami menyita kapak lu. Gue, orang rimba ini gak bakal memaafkan lu dengan mudah. Kita ngizinin lu untuk istirahat dan memulihkan keadaan lu. Tapi lu mesti pergi kalau lu udah agak sehatan. Gue mohon sih lu bisa balikin radio gue ya. Jadi gue bisa minta tolong. Oke, nih silakan. Thanks. Makasih ya udah nyelamatin nyawa gue dan ngebawa ini. Ini Yandi, Pandang Lodging, masuk. Ah, baterainya mati lagi. Takutnya sih beberapa anak ya kayak nyobain barang ini ya. Jadi baterainya tuh habis deh. Ah, apa yang harus gue lakukan sekarang? Gimana caranya gue bisa sampai di sini? Kami menemukan lu tertelungkup di hutan, tapi untungnya lu masih bernafas sih. Jadi kita bawa lu kemari untuk ya memulihkan keadaan lu dan lu udah berdiri nih di depan. Ah ya, itu kecelakaan. Kepala gue sakit banget. Ya, kita udah ngobatin lu dan mengizinkan lu untuk beristirahat di gua tersebut. Terus si mungil ngejagain lu dah. Kayaknya dia suka deh sama lu. Dia terus menggonggong waktu gua di dalam. Gua gak ngerti apa yang terjadi sebenarnya. Bahkan teman anjing kita aja bisa bingung di dalam kegelapan. Dan sekarang lu udah ada di bawah cahaya nih. Kita tanya tentang warga sini atau kita tanya tentang hutan. Tanya hutan dulu deh. Ask about animal. Oke, kita tanya. Boleh gue tanya lu soal binatang yang ada di area sini? Maksud lu binatang apa ya? Tigers, dog. Dog dulu deh. Ya, anjing ini kayak emang tertarik ya sama gue ya.
Mungil itu emang dia suka main dan udah nggak usah pikirin dia, dia nggak bakalan nyakitin lo kok. Tigers, apa sih masalahnya sama si harimau ini? Gue ucapin terima kasih lagi ya karena udah nolongin. Emang wilayah kami tuh agak rentan kalau misalkan para pria sedang berburu. Oh iya maaf banget ya, gue ngasih makan burung itu. Hah, lu emang melakukan tindakan yang benar kok, dan kita bisa aja nangkep burung lain kan? Kami ini menyembah dewa harimau bernama Mergo. Kamu tahu? Mergo. Kok kayak bahasa Jawa ya? Kami percaya harimau itu tuh bisa membantu orang-orang yang tersesat. Oh. Harimau itu kelihatannya nggak ngebantu sama sekali dah. Ya, coba diinget-inget aja ya, Andi. Oke, Tiger sama Dog sudah. Oh, dia berubah warna kalau udah ditanya. Kita tanya tentang warga-warga sini. Orang rimba. Boleh gue tanya soal orang rimba? Ya, silakan. Udah berapa lama lu ada di sini? Kami-kami ini orang yang nomaden, gak punya rumah. Jadi kami baru aja pindah kemari beberapa hari lalu. Terus, di mana kalian sebelumnya? Sekitar 5 mil dari hilir. Kami sedang berladang di sana dan ini udah waktunya untuk berpindah. Apa itu Sweden Farming? Gue gak tahu sih Sweden Farming apa. Gue tadi pikir berladang doang. Apa itu Sweden Farming? Kami membersihkan satu area kecil di hutan ini untuk menanam apapun itu kayak singkong, ubi, dan juga taro. Setelah semuanya pada bisa dipanen, kami pindah ke tempat lain untuk membiarkan hutan tersebut tuh bisa beregenerasi. Pohon-pohon ini tuh sangat penting untuk para warga kami. Itulah kenapa kami nggak suka sama orang-orang yang motong atau nebang pohon-pohon ini. Kenapa pohon-pohon ini sangat penting untuk kalian? Ya, pohon-pohon ini secara esensial ya bagian penting bagi masyarakat kami sih. Ketika orang rimba ini lahir, birth cot ini ari-ari bukan sih? Ari-arinya itu dikubur di hutan ini dan sentumbung tri, oh nama ini ya pohon ya, dan pohon setumbung itu tumbuh di atasnya. Sentumbung, pohon apa tuh? Bentar. Ya, kepencet lagi. Gara-gara HP gue nimpa keyboard. Oh ini itu ya, berdasarkan kisah nyata ya. Nih, di sini dijelaskan sih ari-ari sang bayi dikubur di bawah pohon sentumbung. Terus kedua jenis pohon pelindung itu gak boleh ditebang. Yang melanggar akan terkena sanksi adat terberat, nyowo ganti nyowo. Nyawa ganti nyawa. Nyawa ganti nyawa lah. Lewat kepercayaan itulah ikatan orang rimba pada alam menandai peran penting mereka menjaga rimba. Baru tahu lu gua. Wah, gua dapat pelajaran penting nih. Ternyata emang ada masyarakat adat orang rimba. Iya, gua sering dengar sih tapi gua enggak tahu sama sekali. Oke, tadi nanya apa ya? Orang rimba gimana lu bisa bertahan di sini? Ya, kami memiliki banyak persediaan makanan di dalam hutan ini. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan kayak berburu, bertanam, memanen ubi liar. Masyarakat kami itu orang-orang yang sangat banyak akal dan paham betul sama area-area sini. Apakah kalian khawatir dengan masa depan dari orang rimba? Saat ini tuh semakin sulit untuk kami mencari tanah yang bisa dimanfaatkan untuk bertani atau berladang ini. Banyak banget hutan di area sini tuh udah dibersihkan oleh para penebang. Ini semua tuh untuk perkebunan kelapa sawit dan juga karet. Kalau para penebang-penebang itu nggak mendapatkan pohon yang mereka inginkan, mereka langsung membakar semua pohon-pohonnya. Namun kami akan berhasil sih pada akhirnya, gue yakin banget. Kami tuh nggak pernah nyerah pada hutan kami. Oh, udah. Ramdan. Lo ada lihat teman gue nggak Ramdan lewat di sini? Teman lo Ramdan. Iya, gue rasa sih dia juga terjebak di kecelakaan yang sama nih. Gue ada lihat jejak kakinya dan mungkin itu punya dia. Dan gue bahkan menemukan bukti bahwa dia ada di sekitar sini. Dan kemudian gue pingsan deh. Apa dia penebang juga kayak lo? Iya, dia adalah teman baik gue. Gue khawatir banget sama dia.
Sayangnya sih untuk lu ya, dan mungkin keberuntungan untuk kami, kami nggak ngelihat sama sekali ada penebang lain di area sini. Maaf ya. Oke, Kevin. Kevin, kita tanya dia ya. Gimana caranya lu bisa ngobrol pakai bahasa gua? Sejak kecil tuh gua bermimpi untuk keluar dari hutan ini, dan suatu hari gua berhasil. Gua ngabisin waktu untuk tinggal di Jakarta, kerja di bar, restoran, dan mempelajari bahasanya. Terus lu kenapa balik? Ya keluarga, gue rindu sama mereka semua. Terus juga perjalanan di sini tuh sulit dan juga hampir membunuhku. Tapi ya untungnya aku di sini. Kamu tahu, waktu gue ada di sini, gue ngimpi untuk ada di sana. Dan ketika gue ada di sana, gue bermimpi kalau gue tuh balik ke hutan lagi. Banyak ya? Gue tanya ini kali ya. Apa nama lu beneran Kevin? Oh, nama orang rimba gua itu adalah Si Gunggang. Si Gunggang. Maaf banget kalau salah baca, tapi tolong panggil gua Kevin aja. Gua suka soalnya itu kedengarannya lebih Hollywood gitu, lu tau kan? Lucu banget sih. Kalau gitu lu bisa bantuin gua balik ke kota dong. Sayangnya gua gak bisa. Lu lihat aja kan tadi, ada bahaya yang mengancam kita. Gue gak bisa meninggalkan warga-warga di sini. Seenak jidat, tugas gue saat ini adalah untuk menjaga mereka. Mohon banget, perjalanan keluar sana tuh bakalan memakan waktu berhari-hari. Jadi menurut gue sih, hal terbaik yang bisa lakukan adalah lu istirahat dulu yang cukup, habis itu persiapkanlah perjalanan lu sendiri. Gue bakalan ngasih tau lu jalan yang bener ketika waktunya udah tepat. Oke. Gak mungkin sih gue bisa bertahan di luar sana. Gue mesti minta bantuan sih. Lu ada punya baterai cadangan gak? Lu lihat sekitar lu. Apakah mereka kelihatan kayak mereka punya baterai? Oke, kita tanya. Apa lu punya cerita menarik waktu lu di Jakarta? Wah, gue punya banyak banget cerita untuk diceritakan, Yandi. Oh, silakan, silakan. Bukannya lu punya banyak hal yang mesti dilakukan ya? Oke. Go back. Kita tanya people. Oh, udah semua ya? Perasaan tadi masih ada satu, perasaan gue kali ya. Ya, silakan lihat-lihat sekitar, beristirahat, dan terus waspada, karena hutan ini tuh banyak banget tempat yang berbahaya. Ya, mungkin dia benar. Gue mesti cek-cek sekitar dulu kali ya. Dan gue juga butuh untuk ngebenerin radio gue, karena ini satu-satunya kesempatan terbaik gue untuk keluar dari sini. Oh, satu hal lagi. Ada beberapa orang kota yang bercamping di daerah sini. Nggak jauh lah dari sini. Mungkin mereka bisa ngebantu lo. Serius? Lu harusnya ngasih tau gue dari tadi tuh. Ya silahkan jalan lagi jauh ke sana, di mana lu nemuin gue, dan lu bakalan sampai ke campnya mereka. Oke, terima kasih banyak. Oke, kita bakalan ngecek-ngecek gak? Hello again. Enggak, udah. Gue pengen ke bawah dulu sih. Soalnya tadi kan gak bisa ada kesempatan ke bawah sini. Oh, sungai. Ada apa gak? Airnya hangat. Udah gitu dong. Gila. Wow, menenangkan banget ya ini. Gue jadi ngantuk deh. Gue pengen udahin dulu jadinya. Soalnya ini udah jam 1. Dan tadi siang gue lagi sibuk ngurusin ini itu. Baru denger nih gue ada musik. Bisa kemari gak? Jangan. Ternyata masih di situ. Ada si mungil. Kenapa telinganya tuh kayak tikus dah? Oh. Dapat achievement ternyata. Oke, coba kita cek-cek dulu. Kayaknya sih udah gak ada apa-apa sih ya. Udahlah. Kita jalan dulu ke sana. Dan gue abis itu bakalan stop di sini harusnya. Kita harusnya kan kemari ya. Apa kita cek dulu atas? Oke, kayaknya sih semakin banyak. Jadi gue berhentiin dulu sampai sini kali ya. Ya gue lagi lumayan ngantuk. Padahal baru jam satuan. Tapi ya udahlah, nanti gue lanjutin lagi pastinya. Soalnya emang gamenya tuh cukup menarik. Karena ternyata ada cerita asli di baliknya. Tadi kayak bawa-bawa orang rimba,
terus juga ada kepercayaan-kepercayaan mereka gitulah. Jadi itu bikin gue tertarik. Dan pas gue lagi iseng ya, gue lihat di page Steam ya, ternyata mereka ada DLC bundle ya. Dan kemungkinan sih gue bakalan beli, soalnya harganya cuma sekitar 17-an ribu. Itu dapat downloadable artbook, terus juga dapat bonus game pendek juga sama official soundtracknya. Gue sih tertarik sama game pendeknya ya, katanya bisa dimainkan sekitar 15-30 menit, yang mana nanti setelah gue menamatkan game Sumatra Fate of Yandi, gue bakalan coba mainin game pendeknya. Ini gue gak tahu deh judulnya emang pendek atau bukan, soalnya ini tulisannya bonus game pendek. Sepertinya sih menarik. Dan awal-awal tuh gue lupa mau cerita, awal-awal gue pengen mainin game Sumatra Fate of Yandi ini tuh di Nintendo Switch, soalnya kan dia rilis ada di PS5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Xbox, Xbox Series S dan Series S. Itu yang gue baca dari Google ya. Dan gue awalnya pengen mainin di Nintendo Switch, cuman gak diskon-diskon, makanya gue gak jadi beli. Terus pas gue iseng lihat di Steam, dia diskon kalau gak salah ya, waktu itu sekitar 50%-an. Makanya murah banget, gue langsung cus beli lah. Dan gue baru lihat ini ada collector edition-nya, ya nanti gue beli juga. Cuma menurut gue sih pasti performance dari mainin di PC ataupun di Nintendo Switch, kalau game kayak gini sih pasti nggak ada bedanya. Dan kalau kenyamanan mungkin akan jauh lebih nyaman di PC, soalnya kan kita harus ngeklik-ngeklik dan ngarahin pointer kita ke item yang kita cari kan ya. Kalau main pakai stick kayaknya agak kurang nyaman. Gak tau ya, itu menurut gue, tebakan gue aja, soalnya gue juga belum nyoba. Ya, untuk impresi awal gue mainin game ini, game lama sih, tapi masih oke-oke aja untuk dimainin di masa sekarang, di tahun 2024. Masih bisa relate, harusnya gak ada masalah apapun. Kita masih bisa mempelajari apa yang sebenarnya terjadi pada hutan yang ada di Sumatera. Mungkin waktu tahun-tahun segitu ada berita soal ini, soalnya waktu zaman dulu sih gue emang ada denger-denger pembahasan soal orang rimba, tapi gue lupa-lupa inget kasusnya kayak gimana. Ya mungkin ini ada berhubungan, nanti gue akan coba cari tahu lagi. Dan tolong koreksi gue kalau misalkan gue salah, apakah emang bener-bener ini studio itu gak ada hubungannya sama sekali sama Indonesia. Soalnya kok mereka sampai sedetail itu gitu, sampai tahu kepercayaannya gitu untuk nanam ari-ari, terus habis itu tumbuh tumbuhan apa tadi, lupa gue namanya. Ya itu kan berarti mungkin sih mereka riset atau apa, bisa juga sih. Cuman niat banget sih untuk sampai bikin kayak gitu. Terus juga ada, kalau gue lihat dari ini ya, preview-preview di Steam ya, dia tuh kayak bukan cuman ada apa, harimau Sumatera doang, tapi juga ada siamang, ada gajah, ada binatang-binatang lain. Jadi kayak sih ini game menarik dah. Ya kalau gue gak ngantuk sih gue bakalan terusin, soalnya emang katanya playtime hoursnya ini gue cek sih sekitar 3-5 jam lah, gak terlalu lama-lama banget. Lanjutin impresi lagi. Tadi kalau soal grafis ya udahlah ya, ya art style emang kayak gitu. Jujur gue gak tahu nama art style-nya apa, tapi ya ini pixelated yang minimalis bisa gue bilang, atau beatnya itu kecil. Yang pasti ini masih masuk ke pixel art sih. Dan gue gak masalah kalau kalian juga suka art style yang kayak gini, lu bakalan suka sih mainin game ini. Apalagi ini juga ada sedikit puzzle-puzzle ya, dimana tadi kita bisa nyatuin beberapa item jadi satu. Itu salah satu tipe game yang gue suka, kita mencari petunjuk, ngubungin satu sama lain, sampai akhirnya kita bisa memecahkan masalah tersebut. Itu gue suka banget sih. Terus musiknya juga tadi gak terlalu banyak sih sebenarnya, dan ambience-nya itu yang gue suka, kayak suara air, ada suara yang berkicau lah, suara-suara binatang liar yang di dalam hutan, itu bikin gue, kalau di sini ya, bikin gue tenang. Tapi kalau misalkan gue di dalam hutannya pasti gak tenang lah. Overall untuk impresi awal masih menarik, dan pastinya gue akan tamatin game ini. Mudah-mudahan lancar, gak ada puzzle yang terlalu sulit. Kita lanjut lagi di next partnya. Thank you banget yang udah nonton. Gue Zeno, bye-bye.